sejahtera. Selamat datang channel saya Muslim. So video kali ni vlog lah, vlog sikit sebab datang ke Istana Budaya untuk tengok konsert Reunion UK sempena 25 tahun dengan member. Sibuk bergambar pula. Eh, jom. Ya. Yeah. Member lama Faiz. So hari ni orang dekat Istana Budaya untuk menyaksikan konsert UKIS. Okay. UKIS ni memang banyak nostalgia lagu-lagu dia kan. Lagu dia memang banyak nostalgia. Memang best, semua lagu dia best. Dia ambil tiket tu. Kita pergi ambil tiket beli online. Kita kena collect kat sini kan. Eh, baik, apa perasaan kau tengok konsert first? Kita saksikan lah macam mana. Ni kau first time tengok konsert? First time tengok konsert Indian UK. Kita tunggu nak ambil tiket. Okay, menuju ke Dewan masuk. Apa circle? Kita mahu tiket murah kan? Tiket murah kat apa circle je lah. Orang ambil kat sini. Kena naik lift kan? Jom. Kau dah ready ke nak karaoke? Ha? Jom. Kau nak nyanyi sekali ya? Okay. Nice. Kau jangan tak karaoke pula. Jom tunggu batu ni. Beri tiket. Ni kalau simpan ni, buat kenangan ni. Kau jangan buang. Kita orang dah masuk ni. Dekat dalam Dewan Istana Budaya untuk menyaksikan konsert New Boys. New Boys? New Boys. New Boys. UK, UKIS. UKIS. So, 8:30 sekejap lagi akan bermulalah persembahan yang memberikan nostalgia. Okay? Ramai orang ni, ramai. Kat bawah sana lagi, kat bawah. Apa perasaan kau? Apa perasaan kau yang esok ni? Teruja lah. Kita tengok macam mana. Kau teruja. Persembahan UKIS first reunion. First. Mencari yang gagal diterima di pasaran. Tiada siapa mencangkakan UKIS yang ketika itu masih kekal dengan ejaan nama UKIS, UKAYS, akan menjadi sebuah band pop rock yang hebat dan popular sebaris dengan nama-nama kugiran besar di Malaysia pada awal 90-an. Populariti mereka mula memuncak saat munculnya album Bisa Berpisah dan menerusi album Tajam Menikam yang menyaksikan pertukaran nama dari UKIS kepada UKS. Band muzik ini semakin menjadi kegilaan di rantau ini, terutamanya di Indonesia. Dengan kemunculan album seterusnya, Panas Berpanjangan, Cuma Aku Yang Hidup, serta Pijar Kasmaran, UKIS masih kekal menjadi band muzik yang memiliki himpunan lagu-lagu hits terbanyak yang masih terus mengalir ke dalam hati kita semua. Hadirin sekalian, MAC Training Center Sdn Bhd dengan kerjasama RCD Concepts Sdn Bhd mempersembahkan
Konsert UKIS Reunion 25 tahun.
mengabadikan di masa yang akan datang. Terimalah kisah menanti. Sayang ketabahanku menawanku.
kami dengan segala hormat menjemput tenaga beraksi untuk sama-sama berada di atas pentas. Kami harap anda semua sudah puas dan terhibur. Untuk itu kami menjemput Pengarah Projek Mac Training Center Sdn Bhd. Okey, dah settle lah konsep Jukis. Ayam enjoy malam ni. Memang best lah lagu dia kan. Ya, baik sendiri. Okey lah lagu. Enjoy, enjoy. Kau tak nyanyi pun tadi. Kau tak nyanyi, aku yang nyanyi tu kan. Enjoy. Ya kan. Okey, so jom lah balik. Tapi orang semua kat sini lagi kan. Kamu dah bergambar dengan artis ke? Ni ada poster dia orang ni tu. Sama remaja. Okay, so selesai sudah konsert. Sampai sini dulu kot video vlog. Vlog konsert. Vlog konsert. Jumpa lagi next video. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum.